Boleh minta tolong nggak? Boleh, tapi tunggu sebentar ya, aku mau ini ngebalikin penumpang dulu. Deket kok. Ya udah nggak apa-apa. Ntar aku kesini lagi. Mbak, bawa motor papan aja sih. Ah, oh iya iya, maaf Jodang, kita tiba-tiba ada janji nih, jadi harus buru-buru. Tapi jangan sampai kena lobang, pinggang saya sakit nih. Aduh, kasihan. Iya iya, maaf Jone, mau kita pesenin tukang urut? Mbak mau bayarin? Enggak sih. Oh iya, nggak usah. Oh, iya, maaf ya kak. Iya iya. Oke. Ben. Minta tolong apa, Pak? Aku boleh minta tolong tethering nggak? Tethering? Iya, soalnya internet aku mati. Soalnya aku order Gober, takutnya di-cancel. Oh, ya. Passwordnya apa? Pinjam dulu. Ben, maaf. Nanti juga aku di kampus beli kuota kok. Oh, bukan, Pak. Maksudnya passwordnya itu minjem dulu. Oh, aku pikir kamu bilang minjem dulu. Nih, kayak gini. Udah. Yah. Ben, di-cancel lagi sama abang Gobernya. Kamu di-cancel? Iya. Ya udah barengan aku aja. Serius? Iya, serius. Ya udah. Halo. Yo, duduk. Duduk mana? Di sini lah. Kenapa di sini? Ini lagi nungguin ibu. Dia lagi pinjam kocokan telur, cuma dari tadi nggak balik-balik, lama banget. Kok kayak apa pakai kocokan telur? Kayak pende pakai itu mixer. Ini listriknya lagi mati, yo. Aduh doe, aduh kasihan. Kayak padahal dari kita buru-buru. Kenapa sih? Ini Kak Evan, ngeselin banget, di telepon gak diangkat-angkat. Oh. Ya udah ntar aku cari dia aja di kampus. Eh, Kak. Ntar Kakak berangkat ke kampus naik apa? Naik Gober. Kak Beben? Enggak. Kok enggak? Emangnya kenapa? Harus setiap hari sama Beben? Ya enggak sih. Ya kan Beben mesti nyari duit, Dek. Oh gitu. Dikirain. Masih malu gara-gara kemarin disuruh salim. Ini salim. Si Beben. Eh nyebelin banget sih. Sakit ya? Maaf. Gak sengaja namanya juga. Bagi dikit kenapa sih pelik banget jadi orang? Ayo! Marijo! Papa! Oh, kita semangat senang sekali, Kuali. Baik. Gimana, Tante? Bagus, ngembang. Ngembang? Mantap. Iya dong, kita orang tuh orang Manado. Jadi ya. Pintar ini bikin cookies. Ya, Tante. Pegel juga tapi. Istirahat dulu, istirahat. Nih, aku pijetin nih. Capek ya? Capek. Oh, Dodoe. Aduh, kasihan. Kayak padang baru menyala, kuah. Capek ya? Sabar. Parah, Tante. Katanya mau bantuin. Eh, malah nyantai. Ini kan lagi bantuin lo. Bantuin apaan? Bantuin doa. Seling banget sih. Emang kenapa sih lu mau bantuin Bunga? Tadinya sih biar dekat sama Karina. Karina anak farmasi gebetan lu bukan? Iya. Ada di video itu? Iya. Coba di play. Cantik kan? Loh? Kok lu gak ada? Ya kan gua yang pegang kamera. Berarti lu gak satu frame sama Karina dong? Ben, berapa? Udah gak usah, kan gak pakai aplikasi juga. Jangan gitu dong, kan gak enak. Ini helmnya, harganya kayak yang biasa aja ya? Udah gak usah, gak apa-apa. Udah gak apa-apa, nih. Serius?
makasih ya. Iya. Ben, nanti sore bisa jemput lagi nggak? Nah, itu belum tahu tuh. Nanti berkabar aja ya. Ya udah deh. Makasih ya. Dah. Evan, hai. Hai, Mit. Lagi ngapain? Oh, ini bantuin teman. Loh, itu kan Karina sama Beben. Beben? Lo kenal sama dia? Ya kenal lah. Beben itu kan gebetannya Karina. Mbak Ina ya? Iya. Tadi saya pakai GoPay wallet, apa cash ya? Sebentar. Oh, bayarnya cash. Oh, ya udah, nanti kalau ketemu ATM berhenti sebentar ya. Saya nggak pegang cash. Nggak usah ngetawain gue terus lu. Lah, siapa juga yang ngetawain lu? Orang lagi nonton video. Bentar. Ngapain? Nelfon Kak Evan, nanyain video. Ya, halo. Halo Kak Evan, videonya udah selesai belum? Bunga nggak bisa kesana nih, soalnya langsung ke rumah Anin. Belum. Kapan selesainya? Ntar. Iko ntar? Deadline-nya kan besok. Iya. Iya apanya? Iya, ntar dikerjain. Boil banget sih. Ah, udah. Yaudah yuk masuk. Tak, titip bentar ya. Mau kemana? Toilet. Ya. Aduh, jatuh deh tuh protein gua. Kita tau nggak? Gue lagi seneng banget. Tebak gue dianterin sama siapa tadi? Gak tau. Sama Beben. Bodo amat. Ih, gitu. Lo tau nggak? Tadi gue liat si Evan lagi ngedit videonya si Beben. Hah, video apa? Cobain dulu. Rupa DP harum. Wih, mantap sekali gua. Bisa aja. Iya, makasih Bu. Aku ini. Cobain ya, Bu. Enak. Mantap gua. Ini pasti yang kocokan kita tau. Iya, DP rasa beda. Rasanya kayak Yohana banget gitu. Iya. Enak ya? Mantap. Jangan bilang ada keringat kamu masuk ke adonan kue ini, Ma. Oh, pasti itu, jangan sedih. Pasti itu DP keringat mengucur dari kepala sampai bawah. 1, 2, tetes masuk. Jo, bercanda, tante, mungkin kita tuh. Kamu tuh, Kalau uang 100.000 ada kembaliannya nggak? Wah, maaf Mbak, belum ada kembaliannya. Oh ya udah, mampir ke top market dulu ya. Nggak mau. Kayak pada nggak mau. Apa? Kenapa nggak mau? Iya nggak mau lah. Ntar di kuenya ada keringat kamu, aku keracunan. Ih. Nggak tahu nggak? Di keringat kita tuh berisi apa? Cinta, terus rasa sabar, dan semua yang baik-baik. Makanya DP rasa tuh enak, mantap. Loh Bu, kok balik lagi? Pengajiannya batal, ngasih taunya tiba-tiba. Padahal Ibu udah bikin kue. Oh, terus gimana Bu? Katanya tinggalin aja kuenya. Enak aja, pengajian batal kok kuenya ditinggal. Kuenya diapain ya, Bon?